Kawan saya masuk tandingan mancing. Yang dikirim judi dia kalau saya makan ikan hasil tangkapan pertandingan tersebut. Nyawanya ikan tu tak judi. Nampaklah ikan tu halal. Yang haram perbuatan maknanya kuptik segala piti-piti. Lepas piti tu buat bayar hadiah untuk direbut. Yang nasib baik dapat, yang tak nasib baik rugi. Kerana telah bayar RM100 wang yuran. Hak tu judi.